Mana yang lebih utama bicara sholat terawih ini, apakah di masjid atau di rumah? Secara umum sebenarnya, sebaik-baiknya sholat seseorang itu atau seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu dianjurkan, diperintahkan di masjid. Selain itu, dianjurkan di rumah. Hanya saja kalau bicara sekarang sholat terawih, manusia berbeda-beda. Ada orang yang tatkala dia sholat sendiri, dia gak semangat. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang memang dia perlu imam gitu. Dia perlu sholat berjamaah. Di rumah dia gak semangat. Maka lihat dari kondisi seperti itu, secara umum sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, boleh jadi berjamaah menjadi lebih mulia buat dia. Karena mendapatkan pahala yang lebih besar. Indonesia bersyukur kepada Allah karena kasih sayangnya yang mudah kita untuk beribadah. Nusantara dan budaya yang kita cinta, songkok nasional, salah satu identitas muslim Indonesia. Syakir, indahnya kasih sayang.